Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk keliling kota Malang menggunakan sepeda motor atau motovlog. Ini dari sekitar alun-alun menuju ke Mie Kacauan Ciliwung. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Di depanku ini adalah angkot GA atau Gadang Arjosari. Jadi ini adalah salah satu angkot utama yang berjalan di jalan protokol utama kota Malang ya. Sayangnya sama dengan angkot lain, kondisinya cukup miris. Ketika aku di belakangnya ini, aku melihat ada hanya sekitar 3 orang penumpang saja. Di depan itu juga ada angkot ya, yang diisi kalau nggak salah cuma 2 orang saja. Jadi inilah kondisi transportasi umum di kota Malang. Hanya ada angkot-angkot saja, tidak ada teman bus, tidak ada bus-bus yang lain dan sebagainya. Nah, kita sekarang sudah berada di Jalan Majapahit. Jalan ini menghubungkan antara wilayah alun-alun kota ya, atau alun-alun Malang dengan alun-alun Tugu atau alun-alun Bundar. Sebelah kiri itu yang banyak orang itu adalah Lindit ya, atau pasar burung dan pasar bunga. Jadi kalau kalian mau cari hewan, cari ikan, cari burung itu bisa di sini. Ini jembatan di atas Sungai Brantas. Kemudian di sebelah kanan itu adalah Tarekot atau Taman Rekreasi Kota. Di sebelah kiri itu adalah Wisma Tumapel yang dulu dikenal sebagai tempat yang angker ya, tapi sekarang sudah dibangun. Ini adalah Tugu Kota Malang ya, atau Tugu Balai Kota. Jadi di sini ini kita bisa memutari tugu ini ya. Jalannya itu berputar. Tapi kalau kalian mau ambil ke kiri, jangan lupa untuk sein kiri. Kalau tetap memutar, jangan lupa untuk menganu sein kanan ya. Terus itu ada SMA Kompleks ya. Dulu aku sekolah di sini, tepatnya di SMA Negeri 1 Malang. Itu yang gerbangnya berwarna biru itu ya. Biasanya dulu itu aku naik angkot ya, turun di depan sekolah sini. Kalau pulang di depan kantor GPRD itu yang di seberangnya itu. Lalu tak jauh dari sekolahku dulu ini ada stasiun Malang Kota Baru, tapi yang pintu barat ya. Jadi yang untuk keberangkatan kereta api lokal. Kalau yang kereta api jarak jauh itu di pintu timur yang bangunan baru. Lalu di sebelah kiri ini ada patung singa ya, patung singa Arema. Biasanya kalau kalian itu mau naik ojek online ya, itu naiknya dari sini, nggak boleh di depan stasiunnya. Di sini juga ada banyak ojek online yang mangkal ya untuk menunggu penumpang. Lalu ini ada Taman Trunojoyo ya. Kalau kalian baru turun dari stasiun Malang Kota Baru ya, mau nyantai dulu ya, makan-makan dulu, silahkan di taman tadi. Lalu ini kita sudah sampai di Jalan Trunojoyo atau biasa disebut sebagai Kojen. Di sini merupakan sentra kuliner kan, karena banyak sekali warung atau restoran ya, mulai dari warung bakso, mie ayam, pangsit, sambal gami, kemudian ada serabi imut, warung sate, dan warung sebagainya itu ada di sini. Kalau lurus itu ke Pasar Kojen, kita akan ke arah kanan ya. Di sini tapi sebelumnya ada kopi ya, warung kopi yang terkenal ya, itu sangat ikonik ya. Sering menjadi jujukan anak-anak muda. Lalu ada jembatan Kojen yang dulu pernah aku buat videonya untuk melihat kereta api yang sedang akan melintas di stasiun Malang Kota Baru. Nah, di depan itu ya, kita akan menuju ke sebuah perempatan. Kalau ke kanan itu ke arah Bugluduk atau stasiun Malang Kota Baru yang pintu timur. Kalau lurus itu ke arah Sawu Jajar dan arah Lapangan Rampal. Kita akan ke kiri karena mau ke arah Jalan Ciliwung.
Oh ya, Malang itu tidak memiliki ring road ya, atau jalan luar, lingkar luar. Jadi kendaraan besar seperti bus, truk, dan lain sebagainya itu melewati jalan ini atau jalan Panglima Sudirman. Nanti jalan ini itu kalau terus ke utara akan bermuara di sekitar Taspen, dekat Terminal Arjosari. Lalu kemudian kendaraan besar itu akan menuju ke Tol Malang ya. Sehingga Malang itu macetnya itu luar biasa ya, menjadi kota terempat paling macet se-Indonesia. Karena salah satunya selain tidak adanya transportasi umum yang bisa diandalkan, di kota Malang ini juga tidak memiliki jalan lingkar luar. Akhirnya kendaraan besar itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus masuk ke wilayah tengah kota Malang untuk menuju ke kota lainnya. Sekarang kita berada di Bundaran UKS ya, di depan dari SMP Negeri 5 Malang. Kita akan lurus saja. Kalau belok ke kiri, itu ke arah Dinoyo bisa, ke arah rumah sakit bisa, lalu ke arah kanan itu ke arah Bunul ya. Kita akan lurus. Kalau kalian ke sini lewat jalan ini, itu hati-hati. Karena jalan ini atau jalan Tumenggung Suryo, orang biasanya menyebutnya sebagai Bengawan Solo, itu sering terjadi kecelakaan karena jalannya turun kemudian belok, dan juga tadi itu sering dilewati oleh kendaraan besar. Sebenarnya di dekat stasiun Kota Baru tadi itu ada mie gacoan, tapi di sana itu tempatnya kecil ya. Ini kan hari Minggu, kalau aku ke sana biasanya sudah ramai ya, padahal ini masih jam sebelum jam 10. Makanya ini aku mau ke mie gacoan di Ciliwung karena letaknya itu luas apa le tempatnya lebih luas, kemudian lebih bagus, bisa santai, bisa refreshing ya, jadi tidak terburu-buru kalau makan. Nah, kita sekarang sudah berada di sekitar wilayah yang namanya Sanan. Tempat ini merupakan sentra industri keripik tempe. Jadi, kalau kalian itu mau beli oleh-oleh dari Malang, silakan kalian ke daerah Sanan ini. Silakan pilih tempat yang kalian mau. Ada banyak varian keripik tempe, mulai rasa-rasa ya, ada rasa jagung, rasa barbeque dan sebagainya. Juga ada keripik-keripik buah lain selain keripik tempe. Jadi arahnya itu tadi dari stasiun Malang Kota Baru itu lurus ya ke utara, ada bundaran UKS SMP Negeri 5 itu terus, nanti akan ketemu dengan sentra industri Sanan. Sekarang ya sebentar lagi itu di depan adalah pertigaan, namanya pertigaan Sulfat ya. Kalau ke kanan itu ke arah Jalan Sulfat ya, itu cukup ramai di situ. Nanti kapan-kapan akan aku review juga ya, karena banyak tempat penting di situ. Kita akan lurus ya. Di depan ini itu sudah banyak restoran ya dan tempat makan penting seperti McD, kemudian ada Cetime ya dan sebagainya. Jadi di sini sudah ramai ya, menjadi pusat keramaian baru. Nah, ini kita sudah hampir sampai ya, jadi nggak jauh sebenarnya Jalan Ciliwung itu ya, tepatnya di sebelah utara dari stasiun Malang Kota Baru. Di depan itu ya ada pertigaan. Kalau lurus itu ke arah Arjosari, ke arah Surabaya. Kita akan belok kiri ya, kita akan belok kiri. Kita akan sampai di Jalan Ciliwung. Dari pertigaan ini letak mie gacoan Ciliwung itu tidak jauh. Di sini juga ada beberapa restoran seperti ada WSS, Warung Steak and Shake, kemudian ada bebek goreng Haji Slamet ya. Juga ada warung spesial sambel dan bakso bujangan. Nah, itu sudah tampak mie gacoannya ya. Kita akan belok kanan dan tentunya masuk ke dalam mie gacoan ini.
Untuk parkir motornya itu adalah 2.000. Kalau 1.000 tadi itu untuk ojol ya. Kalau parkir mobil 3.000. Nah, kenapa aku milih di sini? Karena selain harganya murah, tentu tempatnya luas. Jadi kalau makan itu nggak keburu-buru. Oke, ini kita pesan dulu ya. Aku mau pesan mie gacuan saja. Nah, ini adalah kondisi di dalam tempat mie gacuannya, jadi sangat eksotik sekali ya. Nggak bosen untuk kesini karena tempatnya bagus, bisa melihat pemandangan dan banyak kursi yang tersedia. Ini aku pesan mie gacuan 1 buah dan Thai tea. Totalnya itu kalau nggak salah sekitar Rp19.000. Jadi cukup murah ya. Untuk review selanjutnya bisa kalian lihat pada video sebelumnya yang sudah aku upload ya. Jadi ini hanya sebagai pengantar untuk menuju ke tempat ini. Oke, ini sudah datang pesananku ya. Sampai di sini videonya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.